tes umpan lumut pertama kali saya. Karena apa itu? Karena apa itu kira-kira itu? Tarik benangnya. Wih, luar biasa apa itu yang didapat itu. Wih. Lawan terus. Lawan, lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini tanggal 1 bulan 1 2020, selamat tahun baru. Dan untuk kali ini umpan saya baru, yaitu tes umpan lumut. Pertama kali saya pakai lumut di Bendungan Labanan bersama Alip Putra Labanan. Nah, nanti teman-teman bisa cek channelnya Alip Putra Labanan, ini orangnya. Mantap. Oke, lanjut, saya mau tes umpan lumut ya. Dan untuk jaga-jaga kalau saya boncos, saya bawa bubu payung. Nanti saya pasang bubu payung saya umpan nasi buat nyari ikan wader seluang. Lanjut, kita coba pakai umpan lumut. Bismillahirrahmanirrahim. Babon limang jari. Kok belum. Mulai. Ayo. Mulai. Lah kok habis? Wah. Ora gerak, ora habis. Piye iki lumute iki? Coba lagi. Mana dhewe suaranya, Pin? Cuma dapat satu. Minum dulu itu. Ngidal, wah gede gue kang, asli gede gue. Gede kan? Oh. Ini loh. Orang sini enak nih, orang aku tuh. Lagi ngelumpuk dengan aku dulu. Mau makanya tinggal umpan nih, seh. Iya, ini cari lumut. Oh, cari lumut. Kenapa kok? Lumut akeh kok. Oh. Orang nek goyang ngene peh. Tobat iki mancing ngene iki. Ora goyang ora entek. Ora nyerah, coba meneh. Yo lumut, goyangen. Goyang. Teman-teman. Aduh. Coba lagi. Enggak nyerah kok ini. Ayo. Tangan lumute. Lep. Sat. Wih, mayan berhasil. Berhasil Pak pakai lumut. Alhamdulillah. Huhui. Jos gandos. Oke, lanjut kita tangkap pakai lumut. Cari babon. Pancing saya tapi tidak bisa mendapatkan ikan, kayak apa ini dapat sekali. Kira-kira ada yang salah.
Oke, saudaraku, kita lanjut pakai cacing. Sudah nyerah pakai lumut enggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim, babon. Nyerah, nggih lumut ora iso, San. Nah, ya toh, langsung nyetrek nggih cacing. Weh, waduh. Hop. Weh, ndak pakar emang nggih lumut. Lha iki mak kocolan. Waduh, gak dulu ae. Ayo, cilike dirilis, Lis. Wah. Jangan sik sak. Wah, apik warnane, merah-merah. Hitam sama merah. Golek babone. Pun babon. Yuk, lanjut. Set. Wih, lumayan kalau segini bisa digoreng segini, Mas. Lumayan. Double setrek. Wah, gede, Pak. Lumayan. Jos gandos. Huhui. Memang kon mancing nggih cacing kok, Pak. Oke. Kita tunggu. Makan, makan, ayo. Deh, deh. Deh. Wih, masa Allah, double strike tapi masih anakan. Peh. Rilis, Pak, rilis. Kasihan. Pak opo kae. Kenapa itu? Kenapa itu kira-kira itu? Dapat biawak. Tarik benangnya. Wih, luar biasa apa itu yang didapat itu. Wih. Lawan terus. Lawan, lawan. Terus, terus. Apa, Pak? Wah, gabus. Gabus, ternyata apa, gabus. Oke, teman-teman, kita ambil bubu payung kita. Karena mancingnya dapat kecil-kecil, banyak yang dirilis. Kita goreng ikan kecil aja, kalau ada. Ini kesukaan istri saya, ini ikan kecil-kecil. Wih, dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga beruntung. Wih, kayaknya ada. Wah, banyak juga. Wih, lumayan dong. Enak gede juga ya. Oh, wes. Goreng isi saya aku cukup. Mantap. Lumayan dong. Ini, no. Duh, Mak. Tuh. Wah, mantap ya. Ki anak Anila dilepas aja, kasihan biar gede. Ki apa iki? Paluh bisa gede dilepas. Jos. Aku yang wader ae. Wis, rono yo. Oke. Jadi terinspirasi bubu payungnya Mas Gondrong ini. Wah, harus punya bubu payung kalau mau. Harus ini, kan? Harus. Nah, iya. Oke ini. Ambles. Ambles. Kita lihat dulu hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mengecewakan, Nak. Yang banyak isinya ya. Wuh. Kayak hujan. Mantap, mantap. Jadi terinspirasi ini mau beli nih. Goreng kita walaupun mancingnya boncos tetap goreng ikan kalau punya ini no. No. Wah. Wah. Ring. Yuk, ke sana kita kumpulkan selesai. Digoreng kering, pepes juga enak itu. No. Duh.
Oke teman-teman, ternyata isinya luar biasa, masih mantep. Kita pulang goreng ikan ini. Lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you.